Halo, berjumpa lagi dengan Honeybee. Saat ini kita akan membuat jajan uli dari beras. Yang biasanya jajan terbuat dari ketan, sekarang kita coba dari beras. Bahan-bahannya nasi. Ini nasi dari beras. Kemudian garam, ini sesuai selera ya. Kemudian ini kelapa, nanti kita parut kasar kelapanya. Kemudian ini adalah tempat jajan yang kita masukkan di sini. Dan satu lagi tepung kanji. Nah, ini pertama-tama kita siapkan dulu tempatnya dari daun kelapa yang sudah tua. Dijahit. Ini masih secara tradisional ya. Ya, ini dijahit. Kita buat dua buah nanti bentuk bundaran-bundaran untuk tempat jajan. Nah, ini kita parut kasar kelapanya, atau istilahnya di Bali dibilang goben. Ini 2 butir kelapa, kita parut dulu. Lalu campur semua bahan jadi satu. Diaduk, setelah itu diaduk. Sebentar aja ya. Ini aduk sama dulu. Ya. Yang dulu. Nah, ini kita kukus di panci nanti ya selama kurang lebih 10-15 menit. Asal tepung kanjinya matang dan kelapanya juga matang, hanya sebentar saja cukup. Ya, kita tunggu sebentar ya. Kita mimpok lambat dulu untuk Nah, ini setelah matang, kemudian kita angkat dan letakkan di tempat yang keras dan datar, karena kita akan menumbuknya supaya semua adonan menyatu antara nasi, kelapa dan kanji, dan membuat tekstur dari jajan menjadi lembut dan legit. Ini sebenarnya sudah enak sih dimakan, isi kelapa itu sudah gurih sekali. Nah, ini ditumbuk dulu. Nah, ditumbuk sampai agak lembut. Kalau lebih lama lebih bagus sebenarnya. Ini sama dengan olahraga tangan.
setelah kita tumbuk agak lama dan teksturnya sudah menyatu, kita mulai membentuk jajan dibolak-balik. Kita cari posisi yang lebih luas. Nah, ini dibentuk dulu berbulat-bulat-bulat karena kita buat wadahnya yang bulat. Bundar, maksudnya bukan bulat juga sih. Diisi tepung supaya tidak lengket jajannya. Digulung. Nah, kemudian siapkan tempat yang tadi kita buat dari daun kelapa. Setelah terbentuk, kita masukkan ke tempat tadi ya. Ini awalnya tampak kepenuhan, tetapi ternyata pas dengan tempatnya. Padahal saya ingin memotongnya, ternyata cukup. Ya, demikianlah jajan Uli dari beras. Walaupun hanya beras, tetapi sangat gurih karena ada campuran dari kelapa. Kelapa yang diaduk tadi ya, ini kita lihat prosesnya, dikukus atau tercampur. Setelah itu kita tumbuk. Nah, ini proses awal lagi ya, tumbuk. Nah, setelah ditumbuk, dibentuk bulat-bulat dan dimasukkan ke tempatnya. Sangat lezat, yummy. Kemudian kalau tidak dibentuk, kita bisa potong seperti ini dan disantap. Terima kasih yang menonton.